ngobrol atau riba. Saya Syafrida Tunikmah, biasa dipanggil Anik. Saya adalah guru di SMP Negeri 3 Brebes. Sebagai guru, saya sedih sih melihat kondisi yang seperti ini. Kondisi yang melanda negeri kita. Bahkan hampir di seluruh dunia. Ya, COVID-19. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen gak nih sama Bu Ani? Kangen kan? Kalian dah lama ketemu sama Bu Ani. Nah, hari ini Bu Ani mau jelasin materi. Dalam dunia pendidikan, COVID ini sungguh menyiksa. Sekolah kami ditutup, kami pun terpaksa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, pembelajaran jarak jauh ini pun tidak semudah yang kami duga. Beruntung, sekarang sudah boleh dilakukan PTM terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sosok Bu Anik dalam pembelajaran di kelas pada saat pembelajaran normal, dia itu seorang guru yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalis, kemudian gotong royong, itu sangat dijunjung tinggi, suka sekali melakukan pembelajaran dengan sistem berkelompok. Jadi anak-anak di situ ditumbuhkan nilai gotong royongnya, meskipun tidak lepas dari kemandirian, karena anak-anak selalu dimotivasi oleh Bu Anik untuk dapat menyelesaikan semua tugas-tugasnya secara mandiri. Waktu kita sekarang silakan kalian bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan bisa langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Berbagai model pembelajaran sudah saya coba, salah satunya dengan model inquiry berkelompok. Saya sering menggunakan model ini karena menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal, dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga harapan saya, pembelajaran ini bisa jauh lebih bermakna. Dan dengan berkelompok ini, peserta didik tentunya akan belajar gotong royong, bertanggung jawab, dan dapat menghargai pendapat orang lain. Meskipun berkelompok, peserta didik tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan tidak melepas masker dan tetap menjaga jarak. Bu Ani mendapatkan tugas tambahan cukup banyak sebetulnya di SMP 3 Brebes, di antaranya selain dia sebagai wali kelas, dia juga sebagai pembina ekstrakurikuler, PMR, dan paskibra. Bu Ani juga sangat bagus sekali dalam memanfaatkan tugas-tugas ini, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas dari saya, tapi dia juga berusaha mengembangkan tugas-tugas yang diberikan. Di antaranya ketika dia itu mendapatkan tugas sebagai pembina PMR, dia kemudian mengembangkan diri, dia langsung aktif di PMI, sehingga dia juga sekarang aktif sebagai relawan PMI. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, plus, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tadi saya dapat laporan dari teman-teman pelatih. Pelatihannya tadi kacau. Saudari Anik tidak menyanyiakan posisi yang diemban di Palang Merah Remaja ini, sehingga beliau bisa bergabung dengan Palang Merah Indonesia untuk mengembangkan dedikasinya di bidang kemanusiaan. Di Palang Merah Indonesia sendiri, Saudari Anik bergabung dalam relawan Palang Merah Indonesia, yang mana beliau sekarang sebagai sekretaris di KSR, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia
Kabupaten Brebes. Dalam masa pandemi ini, Bu Anik sering melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan KSR Palang Merah Indonesia, seperti melaksanakan penyemprotan, pembagian masker, juga sosialisasi-sosialisasi yang ada hubungannya dengan pandemi. Wabah COVID-19 ini membuat saya termotivasi untuk terjun sebagai relawan di PMI tanpa mengurangi tugas saya sebagai pendidik di SMP Negeri 3 Brebes. Alhamdulillah, sampai saat ini saya tidak mempunyai halangan apapun untuk melakukan apa yang saya suka, yaitu menjadi guru dan sekaligus menjadi relawan PMI. Dari menjadi guru, saya dapat membantu peserta didik saya mencapai prestasi terbaik. Dan dengan menjadi relawan di PMI, saya dapat membantu banyak orang. Dari sini pula, saya menjadi semakin semangat dalam bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan program vaksinasi bagi peserta didik. Selain untuk membantu menyukseskan program pemerintah dalam menggalakkan vaksinasi, saya juga sangat termotivasi karena ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka dengan peserta didik saya seperti saat sebelum pandemi. Karena sesuai dengan surat keputusan bersama tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, bahwa salah satu syarat pembelajaran tatap muka adalah dengan vaksinasi. Semoga dengan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pandemi ini segera berakhir, dan saya dapat kembali melihat senyum dan tawa peserta didik saya tanpa terhalang masker. Saya sangat bersyukur bisa menjadi guru dan sekaligus menjadi relawan PMI. Dan yang terpenting adalah banyak orang yang mendukung saya dalam menjalani ini, sehingga bisa menjadi modal dan motivasi yang sangat berharga untuk saya dan kehidupan saya di masa mendatang. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Saudari Anik, bahwa kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Brebes ini sebagai tindak lanjut dari program pemerintah, beliau sangat banyak membantu kegiatan vaksin ini, sehingga mudah-mudahan siswa-siswi SMP Negeri 3 Brebes ini bisa tervaksin semua, sehingga nanti bisa dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Harapan saya untuk Bu Anik ke depan, tentunya dia bisa berkembang lebih baik lagi menjadi guru yang benar-benar profesional. Dia bisa mengembangkan semua potensi yang ada, mengubahnya menjadi sebuah prestasi, dan bisa membawa SMP Negeri 3 secara khusus, pendidikan di Brebes secara umum, menjadi lebih berkualitas.